Teman-teman, tadi malam saya mendapatkan kabar harga besi semua jenis itu turun 100. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan membudalkan besi-besi yang sudah terkumpul ini. Namanya dalam jual beli bisnis rosok itu resikonya ya seperti itu. Kadang kundaan harga, kadang kedunan harga itu sudah biasa. Kalau saat ini ya kedunan harga 100 ya, misalkan saya punya stok 1,5 ton ya kedunan harga 150.000. Tapi ya serapopo lah, jenenge bisnis rosok ya seperti itu, kadang naik turun. Yang penting masih untung walaupun untungnya berkurang 100 per kilo. Jadi pada saat harga turun, saya malah menjualnya supaya tidak kedunan lagi. Untuk itu kita akan memuat besi-besi ini supaya aman, tetap mendapatkan untung dan tidak kedunan atau kejelokan rego lebih banyak lagi.